aku Mayla Vlog. Pertandingan penyisihan grup Y pada 12 pada babak 12 besar Liga 2 yaitu Persela Lamongan akan menjamu Maluk United FC di Stadion Sport Center Tuban, Jawa Timur. Pada pertandingan kali ini akan sangat jadi krusial bagi peserta Lamongan dan Maluk United FC di fase grup Y. Skuad Laskar Kiraha yakni julukan dari Maluk United saat ini sedang memimpin klasemen dengan mengoleksi sebanyak 6 poin. Akan tetapi, jika pertandingan kali ini Maluk kalah, dipastikan tergusur dari posisinya dikarenakan Persela Lamongan berada di peringkat ketiga dengan raihan 5 poin. Bahkan jika kembali bermain imbang, bisa saja mereka pun tergeser. Pasalnya, Deltras berada di peringkat kedua dengan nilai 6 poin. Di pekan kelima, Deltras dijadwalkan akan bermain melawan FC Bekasi City yang menghuni juru kunci dengan 2 poin. Maka dari itu, situasi di papan klasemen tersebut tentu akan membuat pertandingan nanti berlangsung sengit nih teman-teman. Kemenangan ini wajib diraih karena hanya tersisa 2 pertandingan di babak 12 besar kompetisi Liga 2 kompetisi Liga 2 Pegadaian tahun 2023-2024 ini, terutama bagi Persela Lamongan yang sedang dalam situasi genting. Apabila kalah di pertandingan ini, dipastikan juga Persela gagal mengejar posisi juara grup. Bahkan jika Maluk United dan Deltras Sidoarjo sama-sama menang, Laskar Joko Tingkir akan kehilangan peluang menuju babak semifinal dan gagal promosi ke Liga 1 musim ini. Pasalnya dengan sisa satu laga mustahil mengejar selisih 4 poin. Dan untuk prediksi line up pemain dari Persela Lamongan versus Maluk United, kabarnya Persela Lamongan akan kehilangan 2 pemain asingnya, yakni ada nama Jonathan Campbell yang mengalami cedera serta masih menjalani proses masa pemulihannya. Sedangkan pemain lainnya ada Kim Do-hyun terkena akumulasi kartu, tetapi kabar bagusnya pemain naturalisasi seperti Liu Jun sudah membaik kondisinya. Sementara dari kubu tim lawan, Maluk United FC akan kembali mengandalkan Kose Wilson di sektor lini depan pada laga kali ini. Sejauh ini, Wilson berhasil mengemas 6 gol dan menjadi top skor di tim Maluk United FC. Dan untuk prediksi pemain yang akan turun pada pertandingan kali ini, kita mulai dari Persela Lamongan akan ada Samuel Reimas, Raffi Udrajat, Alvin Tuasalamoni, Ihwan Ciptadi, Dede Sapari, Liu Jun, Ade Jantra Lukmana, Yezekiel Saweri, Zulham Zamrun, Rahel Radiansyah, dan Silvio Escobar. Sedangkan Maluk United akan ada Aldila Rai Redondo, Bagus Nirwanto, Rio Saputro, Jong Homin, Sadam Hi Tenang, Finky Pasamba, Alwi Selamat, Pramodia Suhardi, Wawan Febrianto, Fred Butuan, dan Josh Wilson. Jadi mungkin segitu dulu. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Bye-bye.